sesuai janji saya akan bawa kalian naik yang namanya helikopter. Yo. Nah, sampai ini di helikopternya. Ayo naik yuk. Seru kan? Kita ingin spoil-spoil. Kayak berasa banget seakan-akan kita lagi terbang di langit tuh. Lihat ke bawah, tuh lihat sungai. Lihat ada tuh orang-orang lagi pada jalan. Anginnya adem, seru banget. Gua tuh tadi nyangkanya ya helikopter beneran. Helikopter, helikopter dummy. Bapak-bapak yang pas kita main Bali Swing kan, di sini katanya banyak pelukis tuh yang bisa melukis kita. Daripada kita selfie-selfie terus ya sekalian gitu kan. Biar ada kenang-kenangannya. Ya udah kita cari yuk, panas banget. Kuy. Mbak, lihat kanan, lihat kiri. Itu sih banyak di sini. Oh. Emang di sini kayaknya sarangnya pelukis deh, banyak banget. Ibu. Ibu lagi ngelukis, Bu. Ini Bu, oh, ini hasil lukisannya. Iya, Dek. Itu udah jadi lukisan Ibu. Wow. Adek dari mana? Kita dari Jakarta, Bu. Jakarta. Iya, Ibu lagi ngelukis apa ini? Iya, ini kalau Ibu bisanya ini kan tradisi memang tanah kelahiran Ibu, Penestanan. Penestanan? Kan, ya, kalau orang sudah bilang corak yang artis, berarti Penestanan. Ini kalau bikin satu lukisan gini berapa lama Bu biasanya? Ini loh Dek, kalau ukuran segini, kalau untuk karya lukis Ibu, 1 bulan atau paling lambat 3 minggu. Banyak Bu peminatnya Bu? Kalau ini memang dulunya ya, tapi ya. Tapi sekarang ya masih namanya perjalanan seni. Seni kan gak bisa dihargai ya deh ya. Jadi ya kita tuh yang penting tetap berkarya. Terus kalau gitu Ibu kalau ngelukis gimana ya? Ini deh. Jadi untuk ini sehariannya Ibu sambil jual keripik seperti ini. Oh, ini keripiknya. Iya. Keripik apa sih? Jadi ini Ibu bawa keripik ya, ayam, Dek. Ya, boleh, Dek. Oh, ya, siapa tahu ada suka, coba cicipi karya Ibu. Bikin keripiknya Ibu juga. Iya, Dek. Ibu buat sedikit-sedikit. Buatnya di mana, Bu? Di rumah. Enak kok. Daun jeruknya banyak. Bu, tapi kalau misalkan Ibu jualan keripik sekaligus ngelukis, sempat nggak sih ada yang nggak beli sama sekali keripiknya atau lukisannya gitu? Ya, namanya rezeki ya, Dek. Kita nggak pernah tahu. Jadi, kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Perjalanan panjang yang telah ku lalui, ku coba merangkai mimpi yang terhenti. Tapi Ibu kan lagi ngelukis. Kalau kita bantuin jualan keripiknya bisa kan ya? Bisa, boleh. Boleh ya? Enggak keberatan. Jadi Ibu bisa terus fokus ngelukis. Udah ada yang jualan keripik. Yaudah gini aja deh, kita bagi 2 tim kalau enggak. Apa Revina sama Ferry jualan keripik. Gue bantuin Ibu nawarin lukisan nih, kan ini udah jadi 1 nih, bagus banget. Ya udah. Jadi gimana? Jadi gue 1 tim sama Revina jualan keripik. Gue sama Ibu kita jualan lukisan. Kan Ibu yang ngerti kan nih apa tentang lukisannya. Lukisannya biar Ibu bisa jelasin, gue bantu marketingin. Mau tahu keseruannya kayak gimana? Ikutin terus. Mau keripik enggak beli? Taster deh, taster. Taster jualan keripik. Oh, jualan kok. Tapi kita nggak perlu pujian, kita perlunya dibeli. Iya. Sekarang tidak ada ini uang yang baru. 5.000, cuma 5.000 satu ini. Cobain dulu deh. Cobain. Enak nggak? Enak kan? Belum dikunyah ini. Iya, aku ya. Terima kasih.
bila ayo kaseo, ayo kaseo. Orang, are you from Indonesia or? Indonesia. Kita mau nawarin lukisan, ini lukisan karya ibu. Lukisan apa ini? Lukisan tentang adat Bali ya bu ya. Berapa bu? 1,4 ya? 1,4. Oh, lukisan jelek aja masa 1,4 kayak gitu.